saudara, di kehidupan tatanan normal baru ini sudah banyak nih objek wisata yang sudah mulai dibuka. Nah, salah satunya itu objek wisata air panas Bora. Nah, di sini tuh terdapat kolam renang khusus permandian air panas, dan ada satu nih yang lagi viral di Kota Palu, yaitu taman bunga yang terdapat di Bora ini. Seperti apa sih keindahan dari taman bunga di sini? Kita langsung saja masuk ke dalam. Wisata air panas Bora ini terdapat di Desa Bora, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, berjarak sekitar 20 km dari Kota Palu. Untuk menuju ke lokasi ini pun tidaklah terlalu sulit, dan selama perjalanan, mata kita dimanjakan dengan suasana pedesaan. Untuk masuk ke wisata air panas Bora ini, pengunjung cukup membayar tiket masuk Rp6.000 untuk orang dewasa, dan Rp4.500 untuk anak-anak. Tempat ini terdapat kolam air panas di mana pengunjung di sini dapat berendam di kolam ini untuk menghilangkan pegal-pegal dan relaksasi. Selain itu terdapat juga taman bunga serta cottage untuk beristirahat. Nah, saudara, ini tuh salah satu spot favorit nih bagi pengunjung yang datang ke wisata air panas Bora. Di situ kita bisa bersuah foto bersama dengan bunga matahari. Nah, sangat cocok nih untuk para pecinta foto untuk berwisata di tempat ini. Dibuka kembali di bulan Februari, objek wisata ini memiliki daya tarik baru, yaitu taman bunga. Oh ya, jadi tahu tempat ini dari mana? Dari media sosial. Dari media sosial. Spot yang paling ibu suka di tempat ini yang mana, ibu? Karena saya perempuan, pasti di bunga-bunga. Di bunga-bunga ya, jadi itu yang bikin menarik. Di sini saya buka ini kurang lebih belum ada satu bulan. Kurang lebih satu bulan kalau saya buka ini. Ya. Meski taman bunga masuk dalam lokasi wisata air panas Bora ini, namun pengunjung yang ingin masuk ke area taman bunga ini dikenakan biaya untuk perawatan bunganya. Nah, saudara, seperti inilah keindahan dari taman bunga yang terdapat di air panas Bora. Nah, sangat indah kan di sini terdapat bunga berwarna kuning dan juga berwarna merah. Nah, sangat pasti buat kita untuk melepaskan penat selama satu minggu nih capek bekerja di kantor. Jadi bagi kalian nih yang ingin berwisata namun harus tetap ya menerapkan protokol kesehatan, jangan lupa datang ke wisata air panas Bora. Nirmala Savitri, Badrunisa, Kompas TV, Palu, Sulawesi.